Halo, halo, dan halo. Kita kembali lagi nih dengan saya Mr. D. Saya kali ini baru sempat membuat video tutorial ya untuk menangkap Pokemon. Ya, di sini ada Latias dan Latios ya. Dua Pokemon ini saya akan coba menangkapnya hanya berbekal 2 tiket saja. Ya, kita lihat apakah saya dapat menangkapnya. Jika penasaran, tetap tonton terus video saya dan kita lihat saya akan mendapatkannya atau tidak. Mari check it out dengan cara yang saya pilih. Pertama, saya akan menangkap Pokemon bebas. Saya akan menangkap bebas Pokemonnya. Marowak adalah salah satu Pokemon yang konon merupakan Pokemon dengan dev paling kuat ya. Konon. Oke, saya mendapatkannya. Cubone. Selanjutnya Grimer, saya akan coba menaklukkan Grimer. Ya, tiga Pokemon ya. Oke, masuk 3 Pokemon. Satu Pokemon lagi. Cobanya 3 Pokemon. Kita lihat ya 3 Pokemon ini. Oke. Saya coba dengan gilanya saya. Tiga Pokemon saya tangkap. Luar biasa Soansu kali ini. Oke, 3 Pokemon saya keluar. 3 Pokemon sudah saya tangkap. Saya akan konsumnya 3. Oke, setelah itu kita kembali masuk. Jadi sini saya masih ada satu kesempatan. Saya akan coba. Oke guys, di sini saya akan coba merefreshnya ya setelah tadi cara tadi. Dan kita lihat cara. Oh, ternyata yang keluar hanyalah full pick ice. Saya akan coba mendapatkannya. Saya mendapatkan satu Pokemon dari sini. Full pick ice tadi. Ya, banyak yang mendapatkan Latias dan Latios. Oke, nah ini dia. Cukup cantik Pokemon tersebut. Oke, 10% saja. Ya, ini perubahan dengan QB ya. Oke, kita keluar.
Setelah itu kita refresh 5 kali. 1 2 3 4 5. Setelah itu kita comeback dan kita tangkap otomatis. Guys, so ini kita jangan buru-buru untuk refresh, tetapi kita harus refresh 3 kali. 1 2 3 Oke. Dan kita refresh. Tring. Oh my god. Marowak saja muncul. Bukan Latias ataupun Latios, ya ternyata hanya Marowak. Hampir saja. Oke. Mungkin saya akan gacha di sini saja. Mungkin cukup sekian video tutorial dari Mr. D untuk kali ini. Kita akan kembali lagi di video berikutnya. Bye bye.